Tidak semua punya kesempatan untuk mengejar cita-cita. Ada yang terpaksa membanting tulang demi secepis ilmu. Impian bukanlah sesuatu yang asing dalam hidup seseorang insan. Tetapi untuk menggapainya tidak semudah memasang angan. Namun kesusahan hidup tidak seharusnya menjadi halangan. Kerana mereka sedar, takdir hanya akan berubah dengan adanya usaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah saya meninggal pada umur saya 15 tahun. Janji saya pada mak, saya nak belajar betul-betul, saya nak dapat graduate, saya nak tunjuk yang saya anak bongsu, saya boleh buat, saya boleh lebih daripada orang lain dan tak mustahil saya akan membagikan mak saya seperti yang mak saya nak. Acik nak dia berjaya dalam pelajaran dia. Maksudnya ke peringkat yang paling tinggi. Bila dia berjaya, maksudnya dia ada kejaya kan, kejaya yang baik. Maksudnya dia boleh teruskan kehidupan dia. Cita-cita saya lepas saya graduate dekat MJII ni, kalau ada peluang, kalau ada CGPA yang bagus, saya nak apply beasiswa atau mana-mana bantuan untuk melanjutkan ke Japan. Dapatan untuk anak-anak ni memang tumpu kat menjahit saja. Sebab arwah ni dia tak ada pencen. Jadi alhamdulillah lah. Acik rasa semangat yang ada dalam diri acik ni semangatlah. Semangat terkuat untuk anak-anak berjaya kan. Kita kena kuat, kita kena lawan, benda tu kena lawan. Jangan hiraukan orang nak kata apa pada kehidupan kita sekarang. Kita jangan tunjukkan, jangan lawan guna perkataan. Kita tunjukkan lawan dengan kita punya act. Kita kalau susah, kita tak selama-lamanya susah. Kita sebagai anak ni, lambang kita ni dah berjaya, kita berjaya ubah nasib keluarga kita. Daripada miskin ke yang berkemampuan. Kata orang, pelangi akan muncul selepas hujan. Tanpa pahit getir hidup, manisnya kejayaan tidak akan dirasai sepenuhnya. Perjalanan seorang anak muda masih panjang. Dengan usaha dan kegigihan mereka mencari ilmu, semoga ada kejayaan yang menanti mereka.